Halo, what's up? Welcome to Rizky Amom Channel. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. This is the biggest doodle art I ever met in my life, and I dedicate this painting to celebrate the Independence Day of my beloved country, Indonesia. Ini adalah doodle terbesar dan termahal se-Indonesia. Hai, ini adalah video lukisan doodle terbesar dan termahal se-Indonesia yang dibuat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Udah gak sabar? Kuy, kita mulai! Lukisan doodle tema Indonesia ini saya dedikasikan untuk semua masyarakat Indonesia yang masih terus semangat untuk menggapai mimpi dan cita-cita bersama dengan bergotong royong. Meskipun masih dalam perang melawan Invisibility War atau melawan pandemi saat ini. Oke, setelah 2 hari 2 malam desain doodle tumpengnya udah selesai. Waktunya kita desain di kanvasnya. Oke, sekarang saya bakal pindahin kanvas ya dari sebelah sini ke sebelah situ karena angle sebelah sana lebih bagus dan lebih terang. Makanya saya bakal pindah ke sana dan desain doodle art kali ini adalah tumpeng, makanan tradisional Indonesia yang biasa dibuat untuk merayakan hari-hari spesial, seperti merayakan hari istimewa atau mensyukuri suatu hal. Tumpeng juga memiliki makna gotong royong dan kebinekatunggalikaan. So, ini adalah desain doodle terumit dan desain doodle terbesar yang pernah saya buat. Wow, luar biasa. Lukisan doodle ini dilukis di kanvas ukuran 2 meter x 1,5 meter. Dan ini adalah rekor kanvas terbesar dalam hidup saya yang pernah saya lukis. So, rencananya malam ini saya bakal nerusin coloringnya, tapi karena udah terlalu malam dan gak konsen, jadi kita lanjut besok.
Di dalam lukisan doodle ini terdapat banyak makna. Salah satunya adalah gambar 6 tangan yang melambangkan 6 agama yang ada di Indonesia. Kemudian gambar mata yang melambangkan tatapan semangat api Indonesia yang masih ada dalam diri kita. Dan tentunya gambar doodle art khas Indonesia, mulai dari makanan, bangunan, dan budaya masyarakat Indonesia. Wow. So, lukisan doodle art ini dibuat dalam waktu 10 hari, murni pengerjaan sendiri. Dalam proses pembuatan doodle tumpeng ini super duper rumit, karena saya harus memikirkan pengambilan video saat melukis, dan itu adalah struggling paling real. Oke, untuk alat lukisnya saya menggunakan cat akrilik 5 warna, dari warna hitam, putih, biru, kuning, dan merah, untuk menciptakan warna-warna lainnya. Dan sejujurnya ini adalah konten tersakit, terberat, terpegel yang pernah saya buat. Karena saya harus menggambar dengan waktu yang cukup lama dan harus menggambar dengan tingkat kedetailan yang cukup detail. So, kalau kalian nggak like, komen, dan subscribe, sedih. Oh iya, sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Tetap semangat, kerja terus cita-cita kalian, buat bangga keluarga, agama, nusa dan bangsa. Semangat berproses, terus jadi pribadi yang kreatif. Tujuan sesungguhnya sudah menanti di depan sana. Tetaplah pada pendirian yang kokoh. So, ini adalah karya doodle terbesar dan termahal se-Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76.
Setelah 10 hari, akhirnya dodol tumpeng Indonesianya sudah selesai. Dan ini dia hasilnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekarang kejutannya. Jika kalian balik gambarnya, maka gambarnya akan berbentuk 1, 2, 3. Ya, wajah tumpengnya. So, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semangat terus berkarya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Jadi terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk video selanjutnya, klik di sini.